Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Last time aku ada buat satu video upgrade aku punya RC Strom Telecaster. Aku ada buat dua perkara upgrade tu. Yang pertama aku upgrade dia punya tuner, dan yang kedua adalah true body string. So aku terima satu komen daripada Kamarul Afif. Dia tanya, bang boleh buat tutorial tak untuk tebuk body tu? Okay, so aku jawab, alamak, okay, nanti aku buatkan write up lah. Tapi at the end aku buat video ni lah. Walau macam mana pun, aku tak anggap video ni guide lah. Aku cuma cerita balik apa yang aku buat dan masalah-masalah yang aku dapi, kira macam postmortem lah. So aku kongsikan benda ni, aku harap Kamarul Afif dapat faham lah daripada pengalaman aku ni. Okay, yang pertama, kenapa aku buat? Okay, masalah dia, Telecaster murah ni dia entail, dia punya string tu dekat entail, dekat dia punya bridge plate tu, dia end dekat situ. Aku memang tak suka lah kat situ, sebab tak cantik kan. Dan yang kedua ialah sebab masalah aku nak lowerkan action string. Bila aku rendahkan rendahkan saddle, string tu dia tak grip dekat saddle sebab tinggi hole entail tu dengan saddle tu lebih kurang. So dia jadi tak grip, jadi bila aku main gitar tak sedap lah. Dia pasal kat bridge tu dia tak betul-betul lekat dengan besi tu kan. So aku decide nak buatlah true body string ni buat sendiri. So ni itulah first time aku buat. So ni aku kongsikan balik lah. Okay, sebelum cerita lebih lanjut, yang pertama sekali barang nak kena beli, a true body string ferrules bullet shape. Dia ada macam-macam bentuk lah eh. So ada yang murah, ada yang mahal, ada yang ori kan. So ya, kalau korang nak buat, kau pilih lah ikut selera kau kan. Kalau boleh belilah yang ada maklumat diameter tu eh, sebab senang nak membuat rancangan. Ok, seterusnya bahagian yang ketiga, bahagian seterusnya tools. Ok, tools mesti kena ada driller lah. Driller mesti kena ada driller dan juga drill bit. Ok, drill bit ni yang untuk kayu lah eh, untuk kayu. Aku cadangkan yang ada skru dekat depan tu. Okay, nak drill yang macam dalam gambar ni lah. Dia dekat ujung dia tu ada mata, supaya kita boleh pointkan kat mana kita nak drill. Dan yang kedua, kalau boleh driller tu panjang sikit lah. Kalau boleh dia panjang tu melebihi tebal body gitar. Dan yang kedua, kena ada drill positioning bracket. Sebab kita nak tebuk lurus. Okay, jangan buat macam yang aku buat. Last time yang aku buat, sebab aku tak ada dia punya positioning holder tu, so aku pandai-pandai gunakan kayu sebagai positioning lah. Dan akhirnya hasil yang aku dapat ialah ferrules aku tu tak straight, tak cantik lah. Kalau kita tengok contoh-contoh dalam internet, gambar dia orang buat cantik, lurus kan. So yang aku buat ni memang tak cantik lah, sengit-sengit, tak lurus. Jadi itu tiga benda yang penting lah. Okay, yang pertama driller, yang kedua drill bit, mata drill tu dengan size dia. Size driller tu kena ikut ferrules punya size lah. Kita tengok size ferrules tu, at least kena pakai 3 drill. Satu drill yang halus sikit, tengam-ngam sama dengan lubang dekat plate tu. Yang kedua ialah lubang untuk tali gitar lalu, so dia tak perlu besar lah.
ambil yang paling kecil pun tak apa, drill yang paling kecil tak apa. Yang kedua ialah ikut saiz body ferrules tu, saiz body, dan yang kedua ialah saiz kepala ferrules tu. So kalau kita nak benamkan kepala tu lah, sebab ada juga telecaster yang dulu-dulu diorang punya ferrules ni kepala dia terkeluar, ada yang dia tanam dalam body. So ikutlah mana yang korang minat. Okey, bahagian yang seterusnya, kita nak baru dah ada benda-benda tu, barulah kita boleh start buat kerja . Okey, pertama sekali sebelum kita buka bridge plate tu, kita ambil pen marker, kita markingkan 6 lubang untuk string lalu tu, string masuk. Dah tanda kan? Okey, macam yang aku buat tu, yang ni aku tengah menanda lah tu. Aku tengah menanda. Tanda guna marker. Okey. Lepas tu buka bridge plate. Buka bridge plate. Okay, kalau kau tengok aku buat tu tersilap, aku sebenarnya tersilap screw ni, sebab aku first time buka plate telecaster ni. So aku ingatkan screw tu screw lekat kat body juga, rupanya tu string, rupanya itu screw untuk pickup ni. So tu yang aku pasang balik. Sebenarnya dia punya screw ke body tu tu je yang empat tu je, ataupun ada setengah tiga je. Kena tengok betul-betul lah, jangan tak payah pusing yang mana pickup yang mana screw ke body tu. Dan untuk gitar baru biasanya dia ada melekat gam sikit . Itu yang cabut tak boleh tu, so kena umpil pelan-pelan lah, jangan, kalau boleh jangan rosak body. So dia ada gam, dia ada kuat sikit lah, so umpil je. Okey, jadi itu buka bridge plate. Okey, yang pertama bila dah buka, okey, kita dah ada penanda tu. Okey, yang pertama sekali gunakan mata kecil, drill mata kecil. Kita tanda dulu sikit. Masuk dalam 1 inci, tak ya 1 inci ya, 1 inci tanda dulu. 6. Okey, okey, marking hole lah, kita markingkan dulu. Okey, kemudian barulah kita drill balik, gunakan driller guide tu ataupun stand drill positioning bracket tu supaya kita boleh drill dengan lurus. Okey, jadi nak drill terus ni sampai tembus ke belakang. Jadi pastikan kita dapat tebuk hingga tembus body ni dengan lurus lah. Pelan-pelan, jangan awak jangan aku rupuh sangat dan barang pun tak ada. Okey, kemudian drill yang ketiga, nak masukkan ferrules hole. Okey, kita ukur tinggi ferrules tu dan tandakan di mata drill ikut size body ferrules tu. Dan kita drill tu macam ni yang aku buat ni. Kemudian drill satu lagi adalah untuk kepala ferrules tu. So kita masukkan lah. Okay, kalau boleh dia jangan terlalu longgar. Tapi kalau kita tersilap masa drill tu, misal katalah ferrules tu longgar, so kena ada backup plan lah. Backup plan dia apa? Gunakan epoxy ke, ataupun kita gunakan bagusnya guna epoxy lah. Kita macam gamkan sikit . Nak ketuk ferrules tu masuk, jangan guna tukul besi lah, cari tukul kayu. Okey, kalau tak ada buat macam aku, pakai kayu, kepala kayu. Okey, rasanya itu je, harap membantulah. Saya terima kasih.